sangat seksis dan misoginis ya, dan sangat mengobjektifikasi perempuan. Ini bisa disebut dengan pelecehan gitu, karena ini sangat mengobjektifikasi perempuan gitu. Dan walaupun kalau nggak salah dia bilang tidak boleh disentuh gitu ya, itu tetap jatuhnya misoginis gitu, karena dia tidak memandang perempuan sebagai manusia gitu, tapi sebagai pajangan gitu yang tidak boleh disentuh gitu kan. Ya, tentu kita dengan keras sangat apa ya, tidak membenarkan statement tersebut gitu. Tapi di satu sisi juga tidak mengagetkan bahwa statement seperti ini atau pandangan seperti ini keluar dari ya seorang pejabat laki-laki gitu ya di Indonesia gitu, karena sistem patriarki di negara kita masih sangat kental. Rehabilitasi perilaku ini kepada mereka yang masih punya pandangan seksis, misoginis, dan sangat patriarkis gitu. Kita meminta komunitas dan lingkungan pelaku gitu, atau siapapun yang masih memiliki pandangan ini untuk bertanggung jawab gitu atas orang-orang ini gitu.